Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lebih jauh sedikit dari ini, antara radio dengan HP-nya, supaya suara tidak bergema di sini. Nah, baik, ini dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, di mana? Kita dari Siti, dari Cirebon. Baik, sahabat Siti dari Cirebon, kita bersolat terlebih dahulu. Bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, silakan kepada sahabat Siti untuk bertanya langsung pada Bu ya. Apaan Umi, Bu ya mau tanya. Ini kan tentang kehamilan ya Umi Bu ya. Terus kita selaku masih yang belum menikah seperti kita ya, kan ada rasa ketakutan tuh Umi kan. Misal kan kita yang belum menikah kan, suatu saat kan kita menginginkan keturunan juga ya Umi. Nah, untuk mendapatkan untuk kita udah punya keturunan, misal udah punya keturunan banyak dan pernikahan kita juga udah lama. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjaga hubungan kita tetap harmonis gitu, antara rumah tangganya dan juga hubungan antara kita dengan anaknya, dengan keluarganya juga, seperti itu Umi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, cukup ya. Baik, terima kasih kepada sahabat Siti dan kepada Bu ya, langsung kami persilakan untuk menjawab Bu ya. Baik, Anda tidak perlu takut, jalani saja. Baik. Jalani saja, Anda tidak perlu takut, jalani, Anda menikah. Makanya rasa takut Anda itu nanti akan terselesaikan dengan langkah awal Anda di saat mau menikah. Pendidikan anak, urusan yang lain-lainnya, maka ada hubungannya dengan saat Anda memilih pasangan. Iya, Bu ya. Makanya kalau bisa pasangannya asal gimana? Anak pasti mengkhawatirkan. Makanya Nabi awal-awal mengatakan tungkahul maratu. Jadi dalam menikah itu harus ada pilihan. Anda memilih laki-laki yang soleh, yang harapan Anda bisa merawat anak-anak Anda. Dan setelah itu tidak usah takut lagi. Kemudian dia adalah orang yang benar. Dia ngerti mana kasih sayang, kelembutan. Maka akan terbangun cinta dalam rumah tangga. Apalagi anak itu jangan dianggap pengganggu cinta. Anda belum mengalami kadang-kadang. Justru anak itu pengikat. Tapi ingat, bagi yang tidak punya anak bukan berarti tidak ada ikatannya. Artinya dengan adanya anak tentunya mestinya semakin dekat, karena dia telah melahirkan anaknya. Seorang suami semakin dekat dengan istrinya. Karena sebagian orang Bu ya menganggap kadang dengan adanya anak jadi kasih sayang suami istri jadi lebih terpecah begitu. Itu Bu salah ya, memahami. Sehingga, kalau Anda seorang suami mempunyai seorang istri menyayangi anaknya, itu anak siapa sih? Karena ada kamunya di situ loh. Jadi itu sebaliknya. Kalau ternyata suamimu, hei para istri, kok sayang banget sama anakmu, itu anaknya siapa? Juga anakmu. Karena di situ ada kamu, gitu loh. Jadi jangan hati itu menjadi orang yang hatinya prasangka buruk, jelek, tidak indah ya. Iya. Nah, baik itu. Jadi cara menjaganya adalah nanti terus semakin dekat kepada Allah, saling mengerti, saling memahami. Dan nanti anak-anak Anda itu justru akan menjadi bunga-bunga di taman yang akan mewarnai kehidupan Anda semakin indah. Itu. Ya, jadi ya, jangan menjadi beban itu semuanya. Jalani, besok menikah insyaallah. Baik, ya. Baik, ya. Jadi dijalani saja, enggak usah terlalu mikir, terlalu berat. Nanti akan menjadikan langkah kita malah khawatir terus, ya. Mungkin jadi prasangka buruk kepada Allah, Bu ya. Jadi yang penting tadi kata Bu ya, kuncinya adalah benar di dalam memilih pasangan, benar di dalam pernikahannya, dan juga nanti sama-sama memperbaiki, sama-sama baik ya untuk di dalam mendidik anak-anaknya insyaallah.